Sesulam tidak dapat bertemu anak perempuannya, penyampai radio Hot FM iaitu Vizi Ali tidak teragak-agak membawa masalah tersebut ke mahkamah syariah. Vizi berkata dia juga sudah mendapatkan nasihat peguam namun masih membuat siasatan sebelum mengambil sebarang tindakan. Saya akan bawa ke muka pengadilan. Saya juga tidak boleh komen lanjut sebab bimbang ia akan ganggu siasatan. Peguam juga nasihatkan supaya saya tak bercakap tentang perkara ini. Apabila ada tindakan lanjut nanti, saya akan maklumkan, katanya. Sebelum ini, Fizi meluahkan rasa kesal apabila dia tidak dapat berjumpa anaknya iaitu Aminah Sofia bagi meraikan hari graduasi prasekolah kanak-kanak tersebut. Menurutnya lagi, dia juga sudah cuba menghubungi bekas isterinya iaitu pelakon Syakila Khoriri namun panggilan dan juga pesanan WhatsApp tidak berjawab. Saya langsung tidak dapat hubungi dia dari awal lagi, dah cuba call tetapi dia tidak angkat panggilan, ujarnya. Pada majlis graduasi yang berlangsung di Cyberjaya pada Sabtu, Fizi hadir membawa bunga buat Aminah namun kelibat kanak-kanak tersebut tidak kelihatan di lokasi berkenaan. Menerusi perkongsian di laman Instagram miliknya juga, Fizi turut meluahkan rasa kesal kerana tidak dapat melihat persembahan Aminah sempena tamat sesi prasekolah itu.